perkenalkan nama saya Sidik. Asal saya dari Kendari. Saya sekarang sedang berkuliah di UPN Veteran Yogyakarta semester 6. Kemarin kita ada di kita jalan-jalan di daerah sekitar Biyuan di mana tujuannya untuk melihat potensi wisata yang ada di Biyuan ini sendiri. Ada di Song itu ada gua purba, terus ada di hutan di mana hutan tersebut tuh kayak hutan di mana manusia bahkan tidak berani menjajah ke dalam itu. Jadi masih asli. Terus ada beberapa gua lagi yang kita jelajahi gitu. Karena memang sebelumnya udah dikasih tahu tempat-tempat hutan tersebut tuh bahkan manusia aja jarang ke situ kecuali ada rasulan. Nah, jadi kita sebelum berangkatnya udah ekspektasi kita pasti ini hutan nih kayak ada apa-apanya gitu kan. Jadi agak gimana Pak? Masuknya itu kayak udah di sana hewan-hewan yang kita tidak temukan di tempat lain kita bisa temukan di sana gitu. Jadi mungkin bisa di tempat dijadikan tempat wisata. Tempat wisata susur hutan yang asli. Ya, harapan saya bisa menjadi destinasi wisata buat ini buat warga kota yang ingin merasakan gimana sih mau pengen lihat hutan yang memang masih alami, masih pure alami, tidak ada campur tangan manusia bahkan di sana. Perkenalkan, saya Raffi. Saya tinggal di asalnya dari Cirebon tapi sekarang lagi tinggal di Jogja. Sekarang saya merupakan seorang mahasiswa dari UPN yang lagi KKN di Biyuan. Susur hutan sebenarnya bukan pengalaman pertama sih, karena mungkin kalau pernah naik gunung pasti pernah kayak rasanya memang agak ngeri karena mungkin dari cerita-cerita warga ada kayak mistis-mistisnya, tapi so far keadaan alamnya itu masih asri, terus juga masih alami, masih banyak oksigen di situ. Pokoknya di hutan itu memang agak ngeri tapi cocok buat wisata kalau bisa dibersih-bersih aja gitu. Nah, kita menemukan kembali di lokasi yang sama ternyata banyak sekali kotoran-kotoran. Mungkin segera ini feses carnivore. Dan kalau dari ukuran tuh agak gede. Nah, carnivore kecil kayaknya enggak segini besar. Kalau menurut saya, kalau yang saya pikir di hutan itu mungkin bisa dikasih akses jalan yang bagus atau jalur trekking yang lebih baik lah, bisa buat orang-orang dari luar Biyuan atau mungkin dari luar Jawa datang ke hutan itu bisa melihat fauna-fauna di situ atau flora-flora di situ yang mungkin masih jarang ditemui lah di tempat lain, dan itu menjadi ciri khas dari Biyuannya sendiri. Jadi kalau mungkin menurut saya itu dikasih jalur trekking, terus juga mungkin dikasih kayak gardu pandang itu bisa buat melihat misalkan kayak burung elang yang masih ada di situ, terus juga beberapa jenis flora yang masih khas di situ. Kalau harapan untuk hutan-hutan yang ada di Gunung Kidul, ya harapannya pasti tetap asri, tetap alami, tetap dijaga. Dan semoga dari masyarakatnya juga bisa menjaga, dari orang luar yang datang ke hutan itu juga itu menurut saya bisa dilestarikan lagi.